sepatu lagi. Aduh, apalah fungsinya ini. Buka lagi. Hello guys, balik lagi di channel Diskusian. Dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation. Oke, ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian tahu kalau di video gue yang terakhir, yang sebelum ini, gue gagal jadi Bard. Ya, tapi memang semuanya karena kebodohan gue. Gue lupa kalau armor dari Bard dan juga Priest itu beda. Ya, dan kalau gue pikir-pikir, untuk gue bikin Valkyrie lagi sama Murphy lagi itu akan mahal. Jadi ya, gue mau memutuskan untuk banting setir aja. Gue akan berubah jadi Sage, oke? Dan gue akan awali dengan gacha weapon Sage. Jadi nanti kita akan coba cari buku atau two-handed staff ya. Kita lihat mana yang dapat, oke? Ya, semoga aja hasilnya baik. Karena kalau gue gak dapat, artinya gue tidak ditakdirkan untuk berubah job. Oke. Okay. Iya, tapi sebelum itu gue mau info dulu nih. Buat teman-teman yang mau top up, bisa banget di 7 Level Up Store. Aman, cepat, dan tentunya murah. Yuk kita lihat video singkatnya berikut ini. Buat kalian yang mau top up game favorit kalian yang murah, aman, dan cepat, langsung aja mampir ke Instagram 7 Level Up di 7 Level Up Store yang udah terpercaya dan banyak testimoninya di Instagram. Jadi, gak usah ragu lagi untuk top up di 7 Level Up. Untuk kebutuhan top up game favorit kalian, serahkan aja ke 7 Level Up. Leveling your gameplay. Oke, jadi langsung aja kepoin Instagramnya 7 Level Up Store. Linknya udah gua taruh di deskripsi. Oke, jadi kita akan coba mulai gacha ya. Jadi gua akan gacha. Bentar, gua beli dulu. Ini kurang banget kayaknya, oke. Ya, kita ketik aja koin, sip. Oke, tadi kayaknya gue ada 1165, kita beli 1835 aja. Jadi kita akan gacha 3000 koin. Buset dah, mahal banget ya. Kristal gue langsung rontok. Oke, ya tapi gak apa-apa. Kita ambil aja ini, sip. Oke, dan gue akan gacha ya di 60 aja lah ya. Oke, jadi kita akan mulai satu-satu dulu. Nanti terakhir baru kita hajar 10. Oke, sip. Kita mulai aja langsung. Yang pertama. Bentar. Sebelumnya kita jampe-jampe dulu. Gua di sini nyari ini. Gua enggak mau tahu lu harus drop, oke? Atau enggak, ya lu juga boleh lah. Lu harus drop, oke? Sip. Udah gua jampe-jampe jadi harusnya bisa drop. Oke. Kita mulai dari gacha yang pertama. Let's go. Kita buka saja. Kita akan lihat bersama-sama hasilnya seperti apa. Oke, sip. Ya, yang pertama kita langsung buka. Bodoh amat. Kagak kepake. Oke. Enggak apa-apa. Kita lanjutin lagi. Let's go. Sip. Kita buka. Ini dia. Gacha yang kedua. Oke. Sip. Yuk, gas. Boom. Masih tidak berguna. Oke. Enggak apa-apa. Sabar. Tetap sabar. Oke. Yuk, buka. Gas. Ini dia isinya. Apa kali ini? Kita akan langsung buka. Yuk. Bodoh amat, kukunya Loki malah berak sekebon. Kagak jelas. Lanjut. Tenang, 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 tenang. Tenang, siap, siap, siap. Kita buka lagi. Yuk, gas. Oke, oke. Sabar, sabar, sabar. Cancel dulu. Cancel, cancel. Sabar. Yuk, sekarang. Gas. Kali ini gua akan dapat apa? Yuk, kita buka aja. Come on, sesuatu yang bagus. Malah dikasih sarung tinju, anjir. Apalah ini, aduh. Gak apa-apa. Tenang, 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 tenang. Masih ada harapan. Kita lanjut lagi. Yuk. Buka. Let's go, let's go, let's go, let's go. Apakah yang akan muncul dari bolanya kali ini? Ya. Malah heavy sword. Kagak jelas. Ya ampun. Capek banget gua mah. Sumpah. Oke. Okay. It's okay, it's okay. Kita lanjut. Kali ini feeling gua bagus nih, guys. Gua yakin ini dapat sesuatu, oke. Okay? Nih,
Gua yakin banget ini akan dapat sesuatu yang bagus. Yuk kita buka. Gua sangat yakin, oke? Okay? Entah kenapa gua jadi deg-degan banget gitu tiba-tiba. Yuk, gua yakin ini sesuatu yang indah. Yuk, gas! Emotional damage. Bodoh amat. Malah beginian apa coba ini? Astaga. Sakit-sakit kepala gue, sakit banget. Sakit-sakit sumpah. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kita akan lanjutin lagi. Kemon, kali ini akan dapat apa? Let's go. Kita buka aja langsung. Sip. Continue. Kita buka. Dapat apa kali ini? Berak sekebon, malah sarung tinju. Astaga. Apaan coba ini? Gua kagak mau jadi mong, woi. Oke, enggak apa-apa. Oke, sekarang udah 2200 ya. Kita buka 10 aja kali ya. Kita gas. Yuk, kita buka 10. Kita masih menunggu kehadiran dari staff. Oke. Smart. Gua yakin pasti dapat. Yuk, ini dia 10-nya. Kita buka dari sebelah kiri aja. Kanan aja deh. Yuk, buka. Gas. Tidak berguna. Oke. Tenang. Kita buka lagi. Gas. Bodoh amat. Putih semua. Ya ampun. Yuk, buka lagi. Gas. 3 kali putih. Maunya apa? Coba. Aduh, capek gua mah. Sumpah. Yuk, gas lagi. Gua kira ini sesuatu yang gua butuhkan. Ternyata bukan. Kampret, bikin deg-degan aja. Sesaat jantung gua berhenti, guys. Oke, kita lanjut buka. Gas! Yuk! Aduh. Apaan ini coba? Gak apa-apa, lanjut buka lagi. Yuk! Set! Malah tameng. Kagak jelas. Ya ampun, capek banget gua mah. Aduh. Oke, buka lagi. Aduh. Malah begituan. Ya ampun, bau bener coba. Oke. Tenang. Kita lanjutkan lagi. Yuk, gas. Sesuatu yang bagus. Gimana coba ini? Aduh. Capek banget gua mah, capek banget sumpah. Lanjut. Tenang, ini dia, astaga. Malah armor biru, gua kagak pakai, woi. Lelah banget, sumpah. Yuk, terakhir. Boom. Aduh. Malah ginian lagi. Oke, kita buka 1100 lagi. Let's go. Yuk, gas. Sabar. Tarik nafas, kita buka. Ini dia hasilnya. Apa yang akan drop di sini? Oke. Kita lihat yang pertama. Ini dia. Astaga. Lanjut, buka lagi. Disuruh jadi assassin gua kali ya. Ya ampun. Lanjut. Buku yang sama 2 kali. Bodoh amat, gua kagak pakai, woi. Aduh. Kagak guna lagi bukunya. Bodoh amat, agilak. Aduh, capek gua mah. Astaga, malah dapat whip. Lu kata gua mau jadi dancer apa? Aduh. Ini kalau gua dapat gitar mungkin gua akan sakit hati sih. Oke, buka lagi. Aduh, malah panah, astaga. Oke, lanjut lagi. Ya ampun, Katar. Lemes banget gua gacanya, astaga. Ini apa? Staff satu tangan. Oke. Apa jangan-jangan gua ditakdirkan untuk main priest aja kali ya? Oke. Enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Sip. Sepatu lagi. Aduh, apalah fungsinya ini? Buka lagi. Aduh, malah dapat whip biru, guys. Apa gua ganti gender sekalian jadi dancer kali ya?
Aduh, gimana coba ini? Oke, gue dismantle bentar ya, nanti kita gacha lagi. 12 seconds later. Oke, jadi gue punya 2000 ya. Gue akan coba gacha 10 kali dulu, baru nanti kita hajar satu-satu. Oke, yuk let's go. Kita buka langsung 10 kali. Gas! Tanpa rasa ragu, kita akan buktikan kalau kita bisa dapat staff. Oke, yuk tuh hand staff, datang. Malah tameng lagi. Astaga, lanjut lagi. Aduh, armor polosan apa coba ini. Buka lagi. Guys, dia muncul guys. Dia muncul. Gue berhasil. Gue dapet guys. Ya ampun. Oh my god. Ini artinya gue ditakdirkan untuk menjadi seorang sage. Oke. Ini menarik. Sangat menarik sekali. Berarti abis ini kita akan coba bikin refine dan upgrade dia kali ya. Perjalanan akan panjang. Tapi ya, gue happy. Oke. Akhirnya gacha gue tidak sia-sia. Kita buka-buka lagi sisanya. Oke, ini udah gak jelas lah ya. Sip. Ya, udah gak jelas. Sip. Oke. Semuanya tidak ada yang jelas. Oke, semua tidak ada yang jelas. Semua tidak ada yang jelas. Wah, apa nih? Oke. Aksesoris Dex gak kepake. Sip. Oke. Berarti semua menjadi sangat teramat indah sekali. Oke. Gua sangat suka sekali. Mantap sekali. Oke, jadi itu dia tadi sedikit sesi gacanya ya. Lihat karakter gue sampai tersenyum happy ya. Gacha hari ini cukup memuaskan karena akhirnya gue berhasil mendapatkan ini ya. Mantap. Jadi sebentar lagi gue akan coba untuk jadi sage ya. Walaupun memang ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang karena gue harus ngulang upgrade dan kawan-kawannya. Tapi gak apa-apa, kita akan coba menikmati prosesnya. Semoga aja gue kagak kena mental ya. Oke. Ya, jadi gimana teman-teman setelah rilisnya Sage Bard dan Dancer, apa teman-teman sudah berubah job atau masih stay di job lama? Coba tulis kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan see you di video selanjutnya. Bye!